kita pause dulu kawan-kawan. Kalau pause, nah begini artinya berhenti. Ini sedang membuat rumah kuda kawan-kawan. Bermain game seperti ini kita santai dulu awal-awal, memang karena belum diserang, tetapi kita harus kejar terus, jangan berleha-leha. Dimana ada peluang, ketika kita melihat kambing kawan-kawan di sini, ini adalah makanan kawan-kawan, kita harus sembelih dia supaya bertambah di menu makanan kita ini kawan-kawan, di sini ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita lihat rusa pun sepertinya ini bisa dimakan kawan-kawan. Coba kita tes, kita kejar rusa itu. Oh iya, dia bawa panah, dia berburu, dan ya dikejar terus kawan-kawan, ditembak pantatnya. Iya, kena kawan-kawan, sudah mati rupanya rusa itu. Kita sembelih, terserah mau digulai, mau pakai jengkol atau misalkan pakai tomat, terserah. Baik, kita kembali ke pasukan kuda. Nah, di sini sudah ada pasukan kuda. Ya kan? Di sini kudanya yang bagus, kita pasang dulu. Nah, kita pisahkan, di sini ada pasukan panah. 55 saja dulu kawan-kawan, ini pasukan tombak kawan-kawan. Ini senjatanya tombak. 5 saja dulu, kita kurangi 1, kita kumpul di sini. Ini pegawai yang nganggur. Kita suruh yang kurang apa di sini kawan-kawan. Harus selalu cek di sini kawan-kawan. Oh, ternyata masih kurang pohon. Kita masih kurang tebang kawan-kawan. Nah, Egg Empire 3 ini untuk zaman ketiga masih bisa kita 800 food, 200 gold dan 2 bangunan. Oh, kurang food kawan-kawan. Nah, sebetulnya ketika kurang seperti ini, kalau kita memiliki bangunan pasar, nah seperti ini market, kita bangun dulu, kita bisa barter apa yang lebih dan apa yang kurang, kita bisa barter di sini kawan-kawan. Kita buat di sini saja. Oke kawan-kawan, perlu diingat dikarenakan posisi musuh di sini, kita akan membangun benteng, tapi belum ada kawan-kawan. Kita pasang dulu tower, artinya di sini ada pemanah, tower panah kawan-kawan. Kita buat tower panah supaya setiap musuh yang melewati ke sini diserang secara otomatis oleh tower panah kawan-kawan. Ini pasukan panah kita sudah jadi. Kita buat formasi nanti, pasukan kuda kita buat 55 saja dulu kawan-kawan, karena tidak memungkinkan untuk kondisi perekonomian kita yang belum mapan kawan-kawan. Kita lihat lagi kondisi makanan, ternyata udah mau habis. Nah, ini untuk pegawai berefisiensi, artinya alat kerja, dimana alat kerja ini jika di upgrade akan mengefisiensi waktu dalam hal produksi, pemasukan, perekonomian kawan-kawan. Sebetulnya game seperti ini bermanfaat untuk melatih otak kita supaya berpikir kompleks, berpikir besar, berpikir sebagai seorang pemimpin. Anggap saja ini kita mengatur negara atau kerajaan dan lain-lain. Kita bisa belajar di sini, kawan-kawan. Gimana? Di sini udah mau jadi, kawan-kawan. Kita tunggu dulu karena kita mau buat pegawai lagi supaya lebih cepat prosesnya. Kita buat sampai 10. Ternyata kurang makanannya. Baik, berarti kita tambahkan pegawai yang lebih. Nah, emas kayaknya sudah cukup. Nah, kita ambil pegawai dari yang emas.
kita buat sawah lagi kawan-kawan di sini. Kita buat lagi sawah yang baru karena kondisi makanan kita makin menipis. Artinya pegawai sawah harus sudah tambah lagi kawan-kawan. Oh iya kawan-kawan, ada yang lupa, kita juga harus membangun pabrik. Nah, di sini ini adalah pabrik, bukan pabrik produksi ekonomi, tapi di sini terdapat pabrik untuk mengupgrade senjata-senjata kawan-kawan, supaya dari yang tumpul menjadi tajam, dari yang lembek menjadi keras, dari yang lemah menjadi kuat kawan-kawan. Ini sudah jadi tower kita, ya kan kawan-kawan. Di sini ada emas, tidak ada salahnya kita coba untuk membangun produksi emas di sini, tambang emas. Kita buat pasukan kita di sini. Silahkan ada formasi kawan-kawan untuk pasukan, formasi bebas. Kita jaga di sini agar tidak ada yang mengganggu pegawai-pegawai dalam mengambil emas kawan-kawan. Ini nih sudah jadi, sudah mulai banyak pegawai kita. Kita tambah terus sawah, kita tambah terus. Agar pegawai ini semua menjadi produktif kawan-kawan. Kita tambah lagi sawahnya supaya makin banyak garapan, makin banyak nilai yang terdapat di dalam makanan ini kawan-kawan. Kita tambah lagi, tidak ada salahnya. Mungkin dua lagi kawan-kawan, dua kotak lagi atau tiga kotak. Kita lihat ke rumah utama, di mana di sini kita harus mengejar upgrade kawan-kawan ya. Di sini food 800 kita belum mencukupi kawan-kawan. Pasti kalau diklik, nah keluarlah not enough food, artinya tidak mencukupi kawan-kawan. Kita harus sabar, tapi dalam artian ini belum diupdate juga. Di sini ada burung tapi tidak bisa dikejar kawan-kawan, tidak bisa dimakan, itu biasa aja lewat. Itu sebagai obat stres kita. Nah, dia balik lagi. Entah apa yang dicari, saya juga bingung. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjut juga, jangan lupa ya. Subscribe, like, dan bunyikan loncengnya.